Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahidin Acung. Oke, kali ini garapan Yamaha Alfa yang kemarin ini sudah di quarter bloknya dan sudah di porting seperti ini, dan ini belum dicuci seperti ini. Belum dicuci. Kemarin sudah di porting, eksosnya sudah. Untuk blok ini, blok OB ya, blok shock, di shock ulang dari sananya. Dan ini untuk lubang eksosnya seperti ini. Ini saya buat tingginya di 33,5. Kemudian untuk lebar 33, koma sekian ya, hampir sama. Dan ini peruntukan untuk harian, jadi ditakutkan RPM rendah akan lemot, jadi enggak terlalu besar untuk eksosnya. Ini mengejar untuk bawahnya saja, semoga enak ya hasilnya. Lubang eksosnya seperti ini. Kita buat flash dulu biar kelihatan. Ya seperti ini. Kemudian untuk pistonnya ini overset 150, kemarin overset 100 sudah baret parah, dinaikkan saja 150. Untuk quarteran saya ini seperti ini ya, jadi langsung ngeblos tuh, langsung longgar biar inderiannya enggak terlalu lama ya, khawatir nanti ngejim lagi. Untuk piston nanti ada perubahan di sini, dibikin radius supaya minim gesekan ya, penyapuan oli samping itu tidak terlalu bersih agar ada celah ke sini masuk. Kemudian ini sudah beres, headnya sudah disekuis ulang. Kemarin itu acak-acakan sekuisnya, nampak seperti ini ya, kincel. Untuk yang boleh tahu, ini bapas muka headnya 1,5, tergantung mau dibikin berapa derajat atau lebar berapa derajat. Ini dibuat 14 derajat, lebarnya 8, lebar sini ya 8. Ada di 8. Kemudian lebar piston ini 52. 52 biar ada speleng atau toleransi. Untuk ini derajat 14. Untuk kubah tidak dirubah, biarkan standar, dipoles saja. Ini tinggal naik ke motor, tinggal beli full set ke Tasik ya, belinya jauh, beli full setnya ke Tasik.
Kalau buat itu tipis sekali dari kertas. Kalau full set itu ya lumayan. Nanti kedepannya ada stok buat packing kopling, packing magnet, dan yang lain-lain. Dan ini kekurangannya sudah amacak ya di sininya. Tuh. Seperti ini. Enggak tahu kenapa ini bawahnya. Ini ada kebocoran kompresi dari sini. Ya. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu karena ini cuman review, nanti hasilnya akan dites lagi. Pemasangannya atau test ride-nya atau hasilnya ya. Nanti akan direview di part yang kedua. Oke, guys, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Bagi rekan-rekan daerah Ciamis, Tasik, bisa merapat ke Ciamis Wahyu Motor.